Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasar ikan Wonogoro di hari Minggu, guys. Hari Minggu yang sangat menggairahkan ini ya. Sepertinya hari ini akan ramai sekali ini ya. Ini baru jam 5 lebih sedikit lah sekitar. Oke, seperti biasa ya, hari ini apa channel akan mereview harga-harga ikan koi yang ada di pasar ikan Wonogoro. Ya mungkin gak cuma ikan koi ya, pasar ikan Wonogoro Banjarnegara Jawa Tengah. Tapi sebelumnya jangan lupa bantu like, share, dan subscribe ya guys ya, bantu apa channel agar bisa berkembang guys. Oke, hari ini saya nggak bawa ikan koi guys, saya bawa ikan nida, bawa ikan nida sama kaviar. Ini kaviarnya. Kaviarnya ini harganya 3.000 perak ya guys ya. Ini per kantong ini isinya 25 ekor. Harganya 75.000. Bebeda 3.000 3 kali ya, 75.000. Per kantong 75.000. Kaviar. Kaviar hijau biasa, bukan yang apa? Bukan yang putih. Kalau yang putih albino itu ya. Terus bawa ikan nila. Ikan nila hitam, kenila hitam harganya 300 perak. Ini agak lumayan banyak nih, mungkin sekitar 2.000 sampai 3.000an. Ini lainnya di Karamba ya, di penampungan Karamba. Ini tuh juga, ini tetangga saya ini bawa ikan koi kecil-kecil. Ini koi apa ke jenisnya ini ya? Sangke. Oke, koi kayak piranan. 250 perak. 250 perak. Oke. 250 perak. 250 perak. Ya, acak mending lah. 250 perak, guys. Di pasar ikan Wonogoro Banjarnegara Jawa Tengah. Oke, lanjut nanti ya. Ini masih pagi sekali, jadi jualan dulu, guys. Lanjut maning. Kepiran, Sam? Ulangin 12.000. 12.000-an, 12.000. Sing cilik ora mlebu apa nggih? 12.000 gede orang main gue. Gue ukurannya ya hampir 18 cm up, ada yang 20 cm itu mungkin satu. 12.000-an di pakai Shirin Koi pasar ikan Wonogoro Banjarnegara Jawa Tengah, buka setiap hari Rabu sama hari Minggu. Lagi pirang ya, 10.000 10.000 campur-campur kohaku santai. Ada platinumnya, ada tipenya. 10.000-an ukuran 15 up, 15 lebih, 15-17. Masih di lapak Shirin Koi. Ikannya campur-campur, ini ada juga yang gede-gede lagi, ini lebih gede. Ini gede-gede gede lagi ya, 20.000-an, 4 lompat. 20.000-an, gede-gede banget. Ikannya ginuk-ginuk. Ginuk-ginuk, 20.000-an. Ginuk-ginuk, 20.000 di lapangan Shirin Koi pasar ikan Wonogoro Banjarnegara Jawa Tengah. Jadi kita ambil berapa tam? 12.000. Ada siro, soa, koaku, sante, ada itu polosan. Yang ini 10.000. Yang ini 10.000-an agak lebih kecil ya. Hampir sama sih jenisnya, hampir sama, cuma ukurannya agak lebih kecilan. 10.000 itu sama apa yang itu yang dari depan. Ini 12.000 koi warna di pasar ikan Wonogoro Banjarnegara Jawa Tengah. Buka setiap hari Minggu sama hari Rabu. Ini sih gua pira ya? Gue 300 sih. 300.000 kabeh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gua pira isinya 30 ekor mbok. 32 ekor, 300.000. Sampul-sampul ini masih utuh ini ya, belum ada yang milih, belum ada yang nyortir.
paketan murah meriah 300.000 di lapaknya Sinin Koi Pasar Ikan Ponorogo Banjarnegara Jawa Tengah. Oke, lanjut nanti guys, ini jualannya masih banyak, lanjut guys. Lanjut di lapaknya Bang Topik ini 8.500 kohaku santai obon 8.500 ukurannya 15 up, ini udah 17 cm 18 ya 8.500 18.000 di Pasar Ikan Ponorogo Banjarnegara Jawa Tengah. Ini ya campur-campur ikannya murah meriah. Sepuluh ribu, 15 sentian, 10 sentian, iya, 10 ribuan, 15 senti up, bedanya itu ya, bedanya itu. Ini kalau milih 10 ribu, milih 10 ribu. Oke lanjut nanti guys, jalan-jalan lagi. Ikan koi kecil-kecil, ini piran bos, ini kecil apa ya teman? 500 500 perak, 500 perak deh. Warna-warni, siap digedein. Wih, kohaku santai. Koromo campur-campur. Ini sih, ini polos 200 rupiah 200 rupiah buat lipangannya gak cukup. Aduh ya Allah, 200 rupiah ini buat pakan arwana biasa nih di Pasar Ikan Ponorogo Banjarnegara Jawa Tengah. Masih upel-upelan, masih upel-upelan. Aduh, ini gramnya berapa bos? Itu sedoso 10 ribu setampelan. Oke, ini cekal apa pak? Aja kaget. 10 ribu gede banget, enak, enak digoreng. 10.000 di Pasar Ikan Ponorogo Banjarnegara Jawa Tengah dapat ikan gede-gede 10.000. Iki koi pira iki kabeh? Iki kabeh 150 ya. 150.000 alah murah temen. Jiro 11 apa ya? Iya 11. 11 150.000 gue. Wih jos ya. Oh aku warnane mantep. Merah pol. Kucurinya gue. Gede banget. Mau ning gue lah montok Pak. Jam. 11 ekor 150.000 tok. Ser langsung muat di Pasar Ikan Ponorogo Banjarnegara Jawa Tengah. Iwak baya. Lanjut mampir ke lapaknya Udi Koi. Stoknya kecil-kecil. Ada slayeran. Slayer. Terus ini apa ini? Ikan apa namanya? Nggak tahu namanya lah. Ada juga ikan terapi albino, tapi sudah gede-gede. Terapi albino gede-gede. Kipiran bos? We melem terapi 3 ribuan. Iya, 3 ribuan melem terapi. 3 ribuan. Ukurannya ikan 15 senti. 12-15 senti. 3 ribuan. Melem albino. We lagi kipiran gue. We 15 ribuan. 15 ribuan. Oke, meh tembus lo. Mulai pergerola sing pergerola satu sing. Bermacam-macam lah. Stoknya ikan kecil-kecil. Gigi bilang ya. 12.000. 12.000 slayer. Campur ya kucaku slayer. Ada ya kucaku lah. Terus apa itu yang merah-merah namanya lah? Campur. Di lapaknya Udi Koi Pasar Ikan Ponorogo Banjarnegara Jawa Tengah. Nah ini stoknya sedang menipis, ini stoknya habis, saya kesiangan ini ya. Kesiangan, oke. Itu stok, wis, nambah duit maning. Oke, lanjut nanti ya guys ya. Jalan-jalan lagi, terima kasih Bu. Amin. Tunggu koi 1 juta sama pokor 1 juta kabeh. Iya, kutes ini 1 juta sama. Karena kutes yang barang sama kutes koi 1 juta kabeh. Sama gabus kutes kayak kutes itu 2 kantong. Iya kutesnya iya. Iya 2 kantong 20. 2 kantong sini 20 ekor 1 juta sama pokornya 1. Pokornya 1, borong kabeh ya. Pak Ureja pokor ikan kutes.
tes itu cana limbata. Ini gede-gede ya. Iya, Be. Gede-gede, cocok santai ini juga lumayan. Sama pate, sama pokok satu. Ini niku tesnya 2 kantong. Itu patin albino 1 pokok. 1 juta. Diborongkan saja di Pasar Ikan Buron, Borobudur, Negara Jawa Tengah. Ada juga yang diborongkan. Ini 2 ekor. Boromo sama Kelabu. Harganya tadi mintanya 100.000 2 ekor. Tadi saya ditawarin ke saya. Si gede kan. Cuma peminatnya lagi jarang. Kecil-kecil juga ada 2.000 perak. Aduh, kita pada gigal. Kecil-kecilnya juga ada. Si kuningan pirak, si kuningan. Sewu perak, Rp1.000 layan. Sing ora kuningan mendi? Sing warna kaya dewi kae. Milih sing apik-apik. Komet tuh 500 perak. Kometnya Rp500 ukurannya pitu sanga 5 pitu ya 500 perak di 1000-an selayar kuningan campur di Pasar Ikan Buronegoro Banjarnegara Jawa Tengah. Oke, lanjut lagi beraskap juga. Wow, ini gede-gede ini. Gede-gede. Oke, beneran dam. Gede-gede pisan. 200.000 kabeh. Siro Lupatima 10 ekor. 10 ekor gede-gede 25, ada yang 30 cm. Paling 300.000 ini dapat nih paling. Nah, nyampe malah 300.000. Di Pasar Ikan Buronegoro Bani Negara Jawa Tengah. Ikan kecil-kecil bagus-bagus ya ada ini. Cilik-cilik bagus-bagus. Ini piranan Mbah. 5.000, 5.000. 5.000 atau aku sangke. Oke, Mbah. 5.000-an di Pasar Ikan Buronegoro buka setiap hari Rabu sama hari Minggu ya, guys ya. Jadi kalau hari Rabu sama Minggu itu buru-buru pagi-pagi kesini jam 3, jam 4 itu sudah banyak orang. Milih ikan iko yang bagus-bagus masih banyak. Oke, lanjut nanti, guys. Lanjut ada gramai padang, ini gramai padang. Gramai padang juga nggak tahu harganya berapa. Ada juga sapu-sapu albino, sapu-sapu putih juga ada. Ada juga ini ikan koki apa namanya nggak tahu. Oranda wah, perawahan nggak tahu namanya. Ada juga koi kecil-kecilnya di tempat tewakan koi masih ada ini. Ini pirangan bos. Kolosan telungnya ibu 3.000. Kolosan kohaku Boromo kayaknya ada, yang nggak clear juga ada. Campur-campur iya pada gue. Oh ini 2.000 perak. Putih yang Platinuman 2.000 perak. 3.000 perak. Masih cilai pakai kawan koi Pasar Ikan Buronegoro Banjarnegara Jawa Tengah. Sike kapi aten. Kaki atrong jari lah. Nah, ada juga beras kapu. Beras kapu sih banyak. Beras kapunya juga ada di lapangan Alam Koi Pasar Ikan Buronegoro Banjarnegara Jawa Tengah. Duit tepati re. Jos-jos temen gue pakai milih piranan gue. 5.000. Milih 5.000. Soa, kohaku, sos-sos. Ini 5.000. 5.000 milih. Ini pada baik 5.000 milih. Soa, sangke, kohaku, siro, sambur-sambur di lapaknya. Korsenal koi Pasar Ikan Buronegoro Banjarnegara Jawa Tengah. Ini kurang warna ini belakangnya, ini bagus ini. 5.000 perak milih. Nah, ada juga ini yang agak gede-gede lagi. Pokoknya ini posraci 7.500.
7500 di lapak ekor lagi pada dengan buru-buru panjang sekarang kita ya orang sudah kurang ini milih lah ya mas ya iya mas iya mas milih 5000 ya guys ya kalau ini kapannya bagus-bagus kalau ini bisa dapat yang bagus satu ini ada musik konslong di pasar dekat baru-baru bagi baru-baru mantul. Oke teman-teman semua, itu tadi ya review singkat harga ikan koi di pasar ikan Brunegoro. Reviewnya sangat apa ya, ala kadarnya lah karena saya juga nyambi jualan, tapi semoga bisa membantu teman-teman semua saat belanja ikan koi di pasar ikan Brunegoro Banjarnegara Jawa Tengah, dan semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.